Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Molar Official untuk barang power tools, hand tools, dan alat pertukangan lainnya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kita di sini. Nah, sekarang kita ada di Champion Putra Ban. Nah, untuk video sebelumnya kita pernah mereview dua produk ini, yaitu dongkrak dan juga impact wrench ya, yang brushless. Untuk video reviewnya untuk kedua alat ini bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, gimana nih kesan-kesan setelah menggunakan kedua alat ini? Impact wrench kita udah gunain di bengkel kita, itu cukup produktif buat mempercepat pekerjaan para mekanik biar lebih cepat dan efisien. Terus untuk ini dongkraknya dia juga cukup membantu pekerjaan di bengkel kami kalau untuk yang mobil-mobil yang CPR seperti sedan, BMW, Mercy, ini cukup berguna di bengkel kami. Nah, saya sekarang bawa lagi nih alat baru dari Molar ya. Jadi alat ini penggabungan dari kedua alat ini. Jadi ada impact wrench, ada juga dongkrak. Dan lebih istimewanya lagi untuk alat ini dia menggunakan elektrik, jadi tinggal colok ke lighternya ke mobil, nah alat itu bisa bekerja. Jadi di dalam sini ada dongkrak, ada juga impact wrench, disediakan juga mata sok dua biji ya. Nanti kita lihat untuk lebih jelasnya, kita lihat isi dalamnya ya. Nah, untuk brushnya seperti ini ya, boxnya dia warna hitam dan ini juga bisa dipakai ya. Jadi kalau misalkan mobil kita ganti ban, kita boxnya tinggal taruh aja di belakang mobil, jadi untuk pengaman segitiga ya, penanda kalau ada kerjaan. Dan di sini juga dia seperti velcro ya, jadi kalau misalkan ditaruh di mobil dia tidak mudah bergeser. Nah, di sini seperti yang lelekan gitu ya. Nah, jadi nanti dongkraknya dia elektrik dan di sini juga ada untuk impact wrench-nya. Kita buka aja. Nah, isinya seperti ini ya. Pertama ada buku panduan untuk impact wrench, panduan juga untuk elektrik dongkraknya, dongkrak elektriknya ya. Dikasih juga sarung tangan, jadi untuk pekerjaan kita lebih aman, lebih safety. Lalu di atas ini untuk tumpuan ya, untuk dongkrak seperti ini ya, dia besi menggunakannya, ada bautnya juga dan nanti dipasang di sini. Ini tuas ya. Lalu di sini ada mata sok ukuran 19 untuk impact wrench dan juga ukuran 23. Di sisi atas juga ada obeng pengukuran ya, jadi untuk congkel ban dia nampuk seperti ini. Dan di sini juga ada fuse ya, jadi kalau misalkan mati kita bisa cek untuk alat seperti ini kan dia menggunakan fuse. Jadi kalau bisa mati kita tinggal ganti ini aja cadangannya. Dan di sini juga sudah disediakan sela-sela untuk alat-alat yang lain ya. Jadi seperti kunci L, yang roda, yang manual sudah disediakan macam-macam. Lalu langsung ke alatnya. Ini juga ada tumpuannya yang lebih lebar untuk dongkrak. Nah, di sini ada impact wrench-nya. Alatnya seperti ini, beda dengan impact wrench yang brushless ya, yang sebelumnya dipakai. Nah, alatnya seperti ini. Jadi kita tinggal tekan L dan T untuk perputaran kiri dan kanannya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Untuk depan dia sama seperti mata sok ya. Cuma untuk pegangan beda ya. Dia lebih, kita menggenggamnya lebih enak seperti ini. Lalu ini juga ada kabelnya. Nah, kabelnya ini bisa langsung
Dia sumber tenaganya dari api ya, dari DC. Dan terakhir itu dongkrak. Nah, dongkrak ini dia sistemnya elektrik ya. Jadi kita tinggal pasang aja di sini. Untuk tumpuannya bisa menggunakan yang lebih tinggi, bisa juga yang lebih pendek. Cuma dia lebih lebar ya yang pendek. Cara pemasangannya cukup mudah. Kita tinggal pasang ini di aki atau di lighter ya. Lalu kita tinggal colok aja. Sini ada soket ya. Sudah ada posisinya. Jadi kita colok aja. Lalu kita kencangkan. Ini agak jika tertarik dia tidak melepas ya. Dan untuk kabelnya dia cukup panjang ya. Mungkin bisa ada 5 meter. Lalu di sini ada remote controlnya ya, untuk mengatur dia naik atau turun. Jadi sangat mudah, sangat simpel ya untuk penggunaannya. Jadi kita tidak perlu tenaga untuk mengungkit dongkrak. Sangat mudah untuk menggunakannya ya. Jadi tidak usah capek-capek kita mengungkit dongkrak seperti yang sebelumnya yang mulai ya. Dan ini lebih efisien, lebih praktis, dan sangat membantu ya. Apalagi untuk driver yang cewek ya. Jadi ini sangat membantu. Semuanya elektrik, jadi lebih hemat untuk tenaga ya. Nah, untuk alat ini kira-kira menarik gak nih? Buat pribadi sih kayaknya memang sangat menarik ya, dan sangat berguna, apalagi untuk driver-driver cewek. Kalau sampai kecelakaan di jalan, sampai kenapa-napa di jalan, jadi dia bisa bawa sendiri tanpa harus panggil orang dan driver. Oke, untuk membuktikannya seberapa mudahnya, kita akan langsung coba untuk mengganti ban menggunakan dongkrak dan impact wrench ya. Oke, kita simak videonya.
Oke, tadi sudah lihat kan untuk demo produknya. Nah, saya sekalian bawa teknisnya yang tadi bongkar ya. Jadi pengen tahu kita kesan-kesannya dan apa sih keunggulan dari alat ini. Nah, dengan Mas Yura? Idrus. Dengan Mas Idrus ya? Iya. Nah, pertama dari dongkrak dulu nih Mas. Jadi enaknya gimana nih Mas? Kalau untuk dongkrak, mungkin yang pengguna mobil pribadi sinyalnya kan lebih simpel terus efektif waktu. Oh, lebih simpel ya? Terus juga tenaga mungkin lebih tidak terkuras ya? Iya. Untuk mengangkatnya dia cepet nggak? Kira-kira. Kalau untuk itu kan lebih cepat sepersekian nanti tuh dari yang dipakai apa namanya tenaga manual ya. Oh. Oke, dari segi simpel ya sangat simpel ya untuk elektrik ya. Lalu untuk impact range-nya nih? Impact range-nya kalau yang ini produknya jujur bagus terima yang sebelumnya. Ya dengan yang ini ya? Ya. Jadi bedanya apa nih dengan impact range yang Xenon ini? Kalau untuk impact yang ini, dia pemberitahuan bahwa itu kencang apa belumnya itu nggak kelihatan gitu. Kalau yang ini, dia kelihatan. Jadi ada kayak semacam pemberitahuan. Kayak tadi pas ngendorin, itu kan butuh 3 kali bunyi, cetak, 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 baru bau lepas semua. Dan untuk berikut pemasangan nacendernya juga ada pemberitahuan lagi, 4 kali bunyi, dia akan secara sempurna. Sama seperti yang dikerjakan teknisi secara manual. Jadi dia ada stepnya ya, dia tidak langsung muter terus. Oh ini jadi ada kita pencet dia tek. Jadi tidak nggak langsung muter, ya? Iya, nggak muter terus. Iya, nggak muter terus. Itu bedanya. Iya. Dari segi kecepatan untuk membuka baut lebih enak mana? Kalau untuk impact sih semuanya sama, cuman kalau ini kan dia cuma buat pendorin aja. Kalau buat pengunceng ini susah karena dia nggak ada pemberitahuan seperti yang jadi kita tahu dia udah kencang belumnya, kita nggak tahu ya untuk yang alat ini ya. Kalau untuk yang ini dia sangat simpel ya, enak ya. Jadi dia udah kencang atau belum dia nggak tahu. Jadi ada stacknya ya. Jadi 1, 2, 3 mungkin ke 3 atau ke 4 dia udah kencang. Terus juga ada satu paketnya simpel karena dalam satu box ada 2 alat sekaligus. Ya. Kalau ini kan butuh 2 box. Kan repot juga kalau dibawa ke bagasi. Apalagi pergi jauh bagasinya penuh. Ya. Lebih baik pakai yang ini. Apalagi untuk perempuan. Nah ya. Dan juga lebihnya mungkin untuk sumber tenaga ya. Untuk sumber tenaga kita nggak usah nyari-nyari nih. Kalau untuk yang ini kita butuh baterai ya, otomatis kita harus charge baterai, apalagi untuk charger baterai chargernya kita harus menggunakan dudukan lagi untuk mencarnya pas mungkin setelah dipakai baterai habis tidak bisa digunakan. Nah untuk ini sumber tenaganya dia langsung ke aki mobil ya, jadi lebih simpel dan nggak ribet, nggak khawatir dia bisa dipakai atau tidak. Dia udah pasti bisa dipakai kecuali akinya udah soak ya. Oke, sekian video review dari kami. Terima kasih. Jika Anda berminat untuk membeli produk ini, Anda bisa membelinya di Molar Official Store yang ada di marketplace Tokopedia. Barang dijamin asli dan bergaransi. Untuk link pembeliannya, silakan cek di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai produk ini ataupun produk Molar lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video kami, silakan komen dan subscribe YouTube channel Molar Official untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sampai jumpa di video Molar berikutnya ya.